Selamat datang di Ekonomi Nusantara. Hari ini, kita akan membahas High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 September 2024 di Bali. Forum ini menyoroti inovasi pendanaan untuk usaha mikro kecil dan menengah, terutama di tengah krisis global. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Bogat Widjatmokul, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi ketimpangan pendanaan, khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah. Ia menjelaskan bahwa melalui inisiatif seperti Global Blended Finance Alliance, usaha mikro kecil dan menengah dapat lebih mudah mengakses pendanaan, memperkuat keterlibatan mereka dalam rantai pasok global, dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi nasional. Pendanaan ini tidak hanya membantu usaha mikro kecil dan menengah untuk bertahan, tetapi juga memungkinkan mereka berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Inilah peluang inovatif yang ditawarkan di tengah tantangan global. High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 membuka jalan bagi masa depan usaha mikro kecil dan menengah yang lebih cerah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru dari Ekonomi Nusantara.